gadis desa yang cantik dan ramah. Putri kedua, Pasya memiliki kakak satu, sudah berkeluarga, dan adik satu. Bapak ibu Pasya lahir di desa, dan Pasya sendiri lahir di desa. Keluarga Pasya bukan keluarga menengah ke atas. Pasya hanya orang sederhana. Sekarang Pasya berada di perantauan, bekerja di restoran rumah makan. Pasya merasa bersyukur bisa bekerja. Sulit bagi Pasya untuk pertama kali merantau, apalagi jauh dari orang tua. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah betah. Untuk kalian yang memang dari desa, jangan berkecil hati dan minder. Buang jauh rasa itu. Kita dilahirkan mempunyai hak yang sama. Tinggal kitanya yang harus sabar. Dan berjuanglah supaya cita-cita kita tercapai. Pejuang rupiah dimanapun tempatnya, semoga kita sama-sama sukses dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga kita selalu dalam kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Teman sahabat semuanya, dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa tonton terus perjalanan Pasya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar tak ketinggalan video baru.
dilancarkan dan disehatkan selalu. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin.